di mana lokasi start perjalanan menuju surga. Padang Mahsyar, Mizan, dan Shirath adalah tempat yang dilalui manusia pada hari kiamat. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati Shirath, mereka akan sampai di sebuah tempat yang bernama Kontoroh. Sebagian ulama menyimpulkan, Kontoroh adalah terusan jembatan Shirath atau ujungnya Shirath yang merupakan jembatan di atas neraka Jahanam. Pendapat tersebut menjelaskan, Shirath berada di atas neraka, sementara Kontoroh terletak antara neraka dan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah orang-orang beriman berhasil selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Kontoroh yang terletak antara surga dan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di Kontoroh akan kembali dilaksanakan persidangan atau hisab. Hal ini untuk menebus sisa-sisa kesoliman yang sebagian besarnya telah diselesaikan di yaumul hisab padang mahsyar. Sehingga penduduk surga nanti saat memasuki surga tak lagi